Tak dulu. Janganlah sunter. Astagfirullahaladzim. Oh, Bunda Ongki, Bunda Ongki sayang. Gaspul. Oh, Bunda Ongki sayang. Iya, jadi maksudnya Dinda tak itu dia kasih beraturan agar apa yang disampaikan bisa sistematis bahasa ugi nama kada tak susung rorekeng agar sampai kasihlah surat tak tersusun sistematis itu. Bunda tadi berbicara apa ya, berbicara akhlak apa masalah keilmuan maksudnya Bunda, sedangkan maksudnya Dinda Dias sekalipun ilmu apapun itu selalu mesti berbarengan yang namanya etik apa akhlak, berbarengan namanya apa tingkah laku berbahasa, enggak apa-apa sebenarnya, tapi mengingat di Komal ini ya mesti kita sesuaikan lah. Banyak orang-orang tua tak di sini juga, saudara-saudara tak. Ya, lebih enak tuh berjalan itu je kalau aneh. Ya kok tersusung didengar tuh, itu maksudnya Bunda sayang. Juga Pak Sunggoko mau jadi hakim agung. Ijin kanda-kanda ku mana noli ni pun ala ta'ala. Supaya yang isah. Permisi kak dolo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama juga ini kanda saya turun. Macam betul ni masa lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya dengar dari bawah ini. Seru-seru, makanya saya juga ikut mendengar-mendengar saja ini Bang Naga. Lagi nyimak-nyimak dulu ilmu-ilmu baru. Jolo-jolo, ya tosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, lanjut. Iya. Oke. Lama. Lama bersebar ketemu Kanda. Alhamdulillah. Kanda Naga Bunar, lama bertemu lagi nih. Iya, kata aku. Ya, saya bertanya sedikit ini sama Bu Sania ini. Bu Sania, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sania. Ya, itu ada tepingannya di bawah Bang Naga. Silahkan katanya, silahkan. Oh iya, saya mau pertanyakan dengan yang kita bahas masalah yang tadi. Masalah tasawuf, apakah yang kita sampaikan itu sesuai dengan yang kita lakukan sehari-harian? Silakan. Gimana? Di monitor? Anjing ya lah apa kata-kata dong. Dilarang dan kait. Halo, Ibu Sania ya. Jaringannya juga kurang bagus dia jaringannya juga. Itulah. Saya mau belajar sama beliau ini karena saya ini baru mengenal, jadi saya mau banyak belajar sama beliau ini. Mudah-mudahan saya bisa jadi muridnya. Tetapi sebelum menjadi murid, saya mau bertanya dulu. Ya, Pak Lanyang, hadirlah, Pak. Majalah dari Nana Bunda. Oke, lanjut semua. Lanjut ke pengending. Ya lanjut ya lo,
karena saya gimana kabar ini Pak Ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ketua yang paling ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. Ye. Yeah. Alhamdulillah. Anak gamarakna jalan Cendrawasih. La ilaha illallah subhanallah. Iya iya Panaga, on mic. Oke. Silakan lanjut Bunda. Ya, silakan lanjut. Saya Bunda. Saya gini, saya tertarik dengan narasi yang kita sampaikan tadi masalah tasawuf. Pertanyaan saya, apakah yang kita lakukan selama ini dengan membahas masalah tasawuf, apakah kita lakukan juga di kenyataan ini, keseharian kita begitu? Ya, insya Allah. Kalau tasawuf itu kan ranah batinnya. Betul. Kalau tasawuf itu ranah batinnya. Kalau saya itu begini Pak Naga, kalau saya itu lebih ke apa ya? Bagaimana Pak Sunggokong lebih ke sekarang itu lebih banyak melakukan praktek saja sih. Saya lebih ibaratnya lebih ke syariatnya, membenarkan syariatnya dulu. Karena itu sebenarnya intinya itu sholatnya itu. Tetapi bagaimana menjadikan sholat itu sholat yang berbobot. Itu kan poinnya. Bagaimana, bagaimana yang dimaksud sehari-hari yang kita lakukan dengan syariatnya? Salah satunya contoh Anda melaksanakan sholat, apakah di dalam sholat lima waktu itu Anda tidak pernah salah, apakah Anda sudah benar? Oh jelaslah, 1x24 jam itu kita ibaratnya perlu yang pernah diajarkan baginda Nabi Muhammad, bagaimana dia sebelum bersolat itu, bagaimana dia melakukan itu semuanya, semuanya kan ada di dalam hadisnya, ada di dalam Al-Quran, tinggal tergantung dari kita, apakah kita mampu, apa kita ibaratnya mampu, kita menurut saya tidak akan mampu, tetapi saya akan terus belajar dan terus belajar selama proses hidup, selama kita masih bertadarus, tidak akan amalanmu kayak seperti itu. Siap. Kayak seperti itu Pak Naga. Apakah di dalam 1x24 jam Anda melakukan, saya juga masih proses, salat, apakah Anda tidak pernah masih salah? Masih banyak kesalahan sama saya. Ah. Jadi dengan cara sekali. Apa Anda memperbaiki, dengan cara apa yang Anda memperbaiki kesalahan-kesalahan itu dalam 1x24 jam itu? Ya, ya. Maksud saya bagaimana cara Anda memperbaiki salat Anda yang 1x24 jam, karena kita ini manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Ya. Tidak mungkin kita bisa menilai diri kita sendiri bahwa kita ini sudah benar di mata Allah cara kita salat. Oke, mungkin salat kita tidak salah, tetapi pikiran kita apa kita khusyuk atau tidaknya menghadap kepada Allah sang pemilik ini, apakah dalam bacaan-bacaan doa-doa itu tidak salah, apakah tidak terbalik, apakah sudah pas, apakah sudah betul? Silakan. Jaringannya kurang bagus. Oke, lanjut host. Yang monitor. Iya, jaringannya itu Nadangga. Jaringannya itu memang. Ipung. Tumira lagi. Ipung, lanjut Ipung. Saya izin turun ya, Kanda-kanda. Kalau itu kan, sudah waktu sholat di sini. Itu kan kalau perihal kan ada mati ya. Salam selama kita semuanya, masih saya minta maaf kalau ada salah kata. Minta maaf ya Bunda kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau yang Panaga katakan ini, ya, kalau yang Panaga. Kalau yang Panaga katakan ini, ya kita harus belajar fikih. Ilmu fikih, kembali lagi ke fikihnya kan, bagaimana kita berwudu, tata caranya, pelajari, kan ada semua itu dalam ilmu fikihnya.
Tidak, itu kan larinya ke situ. Saya ini bertanyakan masalah kelakuan dan perbuatan kita di dalam sehari-hari ini. Sesuai dengan pembicaraan Ibu Sania tadi, itu menarasikan ya, terlalu tinggi. Jadi pertanyaan saya rendah aja. Ini anak TK yang bertanya, Bu, mohon maaf, saya fakir ilmu karena saya juga baru masuk Islam. Jadi saya perlu bimbingan. Ya. Jadi saya mau bertanya sama Ibu, bagaimanakah dengan kehidupan kita kesehari-harian? Apakah dengan sesuai dengan pembicaraan yang Ibu sampaikan tadi dengan kelakuan yang Ibu lakukan sekarang ini? Iya, iya, mau sholat, silakan. Iya. Jangan lupa itu. Ya, kalau tidak bener, khusus sholatnya itu diganti dengan zikir. Insya Allah Bunda. Intinya selalu bertobat. Apa kita ini penuh dengan dosa? Assalamualaikum. Iyalah. Assalamualaikum wabarakatuh. Ini kan kita hanya berargumen, saling ibaratnya saling apa ya? Saling mengisilah satu sama lain begitu. Saya dengan saya apa yang saya pahami, Pak Sunggokong dengan apa yang dipahami, Pak Dias juga dengan apa yang dipahami. Setiap orang kan memiliki amalannya tersendiri, dari mana saja pintu surga dia mau pilih, kan itu intinya. Kalau Anda penaga onar dengan sholatnya, ya silakan diperbaiki sholatnya, tetapi sholat itu syarat ya, syarat kewajibannya, itu kewajibannya. Kewajiban dan kepatuhan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu jisi apa itu saja kalau begitu sholat. Tetapi bagaimana sholat yang berbobot? Nah itu karena ada juga orang sholat tetapi dia masih lalai. Nah ini makanya, yang kita harus cari itu, tahu kenapa orang sholat ya, bisa betul, lalai. Makanya itu musanya. Saya ini mau belajar Ibu ya, saya mau belajar karena saya dengar tadi pembahasannya Ibu ini mantap sekali. Sedangkan saya ini masih buta. Ya buta karena saya ini baru menyeberang ke sebelah gitu. Ibaratkan saya ini belum ada apa-apa ya, karena saya ini mantan Kristen masuk Islam menjadi muah. Ya, mungkin kalau berbicara tentang mu'alaf ya, aduh signal buruk ini. Cek. Andi ya lah, Pak. Kelihatan. Itu tadi siapa itu? Panaga tadi itu. Iya, cek, ada suaranya.
rasakan itu di belakang kau. Iya. Rasakan tapi yang lain. Assalamualaikum hos, wae tabe, usalai kinange. Oh, ya boleh tu pak, nae kanda sudah boleh baca kina. Ya. Bagaimana kita? No apa ya lo pak? Napa tu selesai? Ayo melaksanakan supaya. Alhamdulillah. Kedai lo tak mau pulang hari Cina. Ya, lanjut gitu pak. Wah, kapok ya. Bang Star. Agak kareba tuh, iya. Agak kareba, kapok. Alhamdulillah, kapokku. Alhamdulillah. Masuk. Kareba mendeceng. Kenapa nata? Anu ki marum ki dia tak buka room sendiri. Iya, artinya sempat-sempat kabur ke jalan-jalan seru-seru sudah sudah ngopi ya. Bah, ya perlu. Sablum dan nasih, ya perlu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan ini dia ntar, Ron. Dewe sekare ke gani bundai. Ya dia deto pang pan apa to ka main re. Anu bunda ter macai cuma dia argum anu di kayak apa di. Iya iya. Ujung-ujungnya berdebat nanti itu. Kalau begitu caranya. Ya mestinya dia bisa anu lah. Ya kok ya kita yang perang reken. Kalau bahasa-bahasa begitu, lo nero, kau mana reken runa tuh, onran lah. Iya, kau tuh nggak se onromu onroy, dia mau kata mata ama. Ya, iya. Jadi konyol, akibat sifat-sifat ingat, jadi lo berdebat, jadi lo mah pengiwa. Ya ke metode ya seng itu proses dalam memproses itu ilmunya pangalata lah jadi maklumi bawang iya bib
engkau mata tapi kalau laki man kelinga pendapatan itu tu salah tu bila pendapatan tu umpamana ini nasari saring imple kuman salah sih bah cocok tapi itu tadi bunda itu keras juga saya lihat wataknya itu keras ya insyaallah artinya sekeras apapun itu watak, pikiran, dan hati tetap nanti ibu karto laleng kalau metoje yaseng menuju ke jalan depan lata insyaallah tapi bandia selalu mu pepe gak usah ada ke tuh kalau biri mengalah bala bilar ya Allah tapi yang ini gaje iya ya jare pikir iki aku bunda-bunda dek iki amat cerita menderitanya tanya reke si tumpu na dae na pas tumpu kan cocok tuh kona sudah bunda mewah rata kuna kalah kona kita bisa lihat saja kalau caranya bermotor loi lo ke kiri mari tingkana nih iya jangankan di jangankan dia anu bilang di komar di dunia nyata saja aku ibu-ibu kita mau motor wai ampun kak ampun saya dari rumah mau eser neman nih kode ya ampun mak ya agak ya itulah artinya kan pandemi ya saja bini tak ku boleh kan persis lah kurang lebih begitu emang ini ya. Itu aja pak genai kurang lah ini mentah urani jadi komendasi tekanan tensina ini sino tensita ya cocok. Kan ya. Kota tetap metode dena notensina eder pasal lari ke suki boleh aku rupanya anak pak guru ke tomato aku biasa atau lari kok lagi mas suner suka boleh oh iya itu kan tamio host nai Oh, harus bicara lagi, kah? Iya, kalau ketemu lah. Oh, iya. Oh, iya. Lanjut, kios. Lanjut, kios. Nah, itu perlu tuh tamu, eh? Iya. Apa kenapa mungkin tamu cuma ini dunia nyata. Jadi, tamu dari TikTok. Ya, dunia maya. Iya. Bang, ya sebenarnya ya itu loh mana bawa sambo silaturahmi. Aye, emak kotomi jadi ya. Bagi ya sendiri saya ku mau jatuh sedih kalau itu lo dibahas sesso. Makun ruamni bangkungi. Tonga. Mana nih mas? Pada toro reke kopi. Nasabah. An itu tali Malawi mas tuh kok. Bah, tolong itu. Itu biasa ya bunga mati toko deh. Aku kona si bongkar rakangnya. Tapi bersahabat amalan ni saya ditawe. Agak anu ni. Macam ni bongkar lada ya Pak. Mau perlu ngamai metu. Nama lawi ni mak. Ya. Iya. Tongalak darat. Tapi ini aja nih gaji. Aman. Sila surang angin siapa. Iya. Biasa bunga mati tu aku ya bahas bongkar pokona. Asal lo aku mau pagur tak bongkar aku. Tapi saya ini waktu sudah bersaudara ini sedih dari jauh. Di store ini jenang ya nih. Di buka lada ya Pak. Tak perlu ngamai mah di Mondrina. Nama lawi mah kan.
engka tu nasa tu materiolo makada ajak nasang ialah kilo-kilo kan. Bah betul. Bastan sterai atu dokok-dokokku meladau do ko na atau numbar lada sedih jadi kak bah selesai lagi sedih. Toh. Ini di pada cing itu dokok-dokok na. Tapi nak lagi kilo-kilo. Jadi riolo siabu ki runtuh yang makir. Allah Pak Bartong Allah ada teluk pulau tahu ya degang banting kiri banting kanan iya atas bawah diangkat diturun dibuang lagi betul tahu di iya teluk pulau tuh sepuluh asara guru mega guru tapi ya karena dari yang hidup sampai yang sudah mau mati tetap meturut usapa ulelur kan penasaran ya rasa penasaran itu yang kadang kita apa kita itu semakin banyak kita murid baru baik banyak pinang mega tak kita pendatang baru jadi kai bahan apalagi itu di kanan ihara mereka irma nonton kita rokepe ternyata ada tuh dibilang menonton dari luar buliwe betul jadi iya. Jadi banyak sebenarnya itu ya nolok ya kita orang iko mapesuki ada ye tongengin amari laleng tapan nakopi tawe nakopi tawe nalembai napana caritai koko malengnya iro bahaya. Iya. Ya mega begitu. Ya begitu. Ya mega. Itu yang rawan menimbulkan kesalahpahaman karena de pare kenapa hatong ini lacak pada coli, yo kan ini cerita jadi biasa salah paham. Nah, akhirnya mak jelok nih kalau sudah merasa dia akan pasti dikeroyok. Tiada jalan lain, ujung-ujungnya mak jelo, maka dia mengatu, oh ini benar karena di komal sana meyakini ini, tetap pun iya sana biasa ulangan kelinya, itu yang artinya ini sih mah dosa tuh, ya kan? Karena akibat dari mulut badan binasa, ya, binasa. Kita tersebar lah ini lah sebar sesat nah iya cuma hanya pancet dia itu bawa sesat kok yang rame sekarang ini sudah 3 hari saya tinu pantau kan matulitulilika ku bahasakan itu keliling dunia komal. Jadi yang lagi seru-serunya ini pembahasan masalah cahaya. Jadi tegi mata maka kumali seliwe galalega atau ipenre higata angka metona bahas roh. Allah. Karena memang letaknya di situ yang artinya banyak perbedaan karena Pak Dupa ini ya setereka tereka A mengatakan bahwa cahaya itu nur itu warna ini, tereka B mengatakan oh tidak warna ini cahaya C tereka C makanya cahaya ini yang benar. Nah di ini sadar padahal ketiga-tiganya juga ini benar cuma bedaan nih kan beda pemahaman daripada kitabnya kita tarikatnya kan ya enggak bib dena salah bagi tepahangi tapi kalau dena pahangi